PT Dua Kelinci merupakan perusahaan makanan ringan yang produknya telah diakui oleh masyarakat Indonesia. Sebagai timbal balik akan apresiasi masyarakat, PT Dua Kelinci ingin berpartisipasi dalam perkembangan yang terjadi di Indonesia. Salah satu perkembangan pesat yang juga dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah perkembangan industri e-sport. E-sports merupakan industri baru yang keberadaannya begitu cepat diterima, terutama oleh kalangan anak muda. PT Dua Kelinci pun menyadari hal itu, dan langkah yang diambilnya untuk ikut berpartisipasi dalam industri e-sports adalah dengan mensponsori dua tim elit e-sports tanah air, yakni Rex Regum Keon atau yang lebih dikenal dengan RRQ dan EVOS e-sport. Dukungan tersebut disalurkan melalui dua brand besar miliknya, Sucro dan Krip Krip Tortilla. Masing-masing brand itu akan mendukung salah satu dari kedua tim yang telah ditentukan. Sucro akan memberikan dukungannya kepada RRQ, sementara Krip Krip Tortilla akan menjadi sponsor dari EVOS e-sport. Para awak media pun diundang ke kantor PT Dua Kelinci untuk mendengar dan melihat langsung kerjasama yang terjalin di antara dua brand besar PT Dua Kelinci dengan kedua tim ternama e-sports tanah air itu. Bapak Edwin Sutiono selaku Direktur PT Dua Kelinci membuka acara tersebut. Office dalam acara press conference Dua Kelinci bersama dengan tim RRQ dan EVOS e-sports. Boleh beri tepuk tangannya. Yang terhormat Bapak Edwin Sutiono. Ya, selamat datang di acara press conference sponsorship e-sports kami. Kalau saya mulai dari saya sendiri, sama lalu saya diajak teman saya main dulu game Dota. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan talk show yang turut mengundang Bapak Theo T. Ghazali selaku Direktur Sales Marketing PT Dua Kelinci, Ibu Neni S. Wondo, dan Bapak Joni Murwanto selaku Marketing Manager PT Dua Kelinci. Tidak hanya itu, talk show juga diisi oleh perwakilan dari RRQ dan EVOS e-sport. CEO RRQ Adrian Paulin dan co-founder EVOS e-sport Hartman Haris ikut hadir di atas panggung untuk meramaikan talk show. Apakah akan ada kemungkinan untuk sponsor? Untuk akhirnya melihat landscape e-sport di Indonesia. Terus sampai saya ini sebenarnya baru dari perusahaan ini pada sisinya. Karena tadi mention, tapi mungkin lagi dalam pembahasan. Tadi saya sempat kirim di depan bahwa kerjasama kita ini kan Bapak Rina itu terima kasih sama Bapak Rina. Jangan di kartu merah lagi Pak. Apa sih yang membuat kalian bisa meyakinkan? Saya waktu melihat acara juga turut diramaikan dengan fun match. Menariknya, pada fun match, tim-tim yang bertanding adalah 3 orang pemain pro, perwakilan dari masing-masing brand, dan perwakilan media. Match pun berlangsung dengan sangat seru, karena bintang besar dari masing-masing tim ikut meramaikannya, seperti Lemon dari RRQ dan Just No Limit dari EVOS e-sport. Sebelum acara berakhir, PT Dua Kelinci pun memberi kesan terakhir kepada para tamu undangan, yakni melalui door prize. Acara berlangsung meriah, dan e-sports Indonesia dipastikan lebih berkembang lagi dengan kehadiran Sucro dan Krip Krip Tortilla.